sekarang okey, relax lah. Ya, rasa okey. Adik tahu tak apa yang adik rasa tadi adalah serangan asma? Tak tahu, I rasa okey je, hanya susah nak nafas. Pernah tak sebelum ni jadi macam ni juga dekat sekolah ke? Selalu, tapi I rasa tak serat seteruk macam tadi. Sebelum ni, main ke simptom tadi, ada tak ada rasa simptom-simptom lain? Ada. Dia ni susah sangat nak tidur time waktu malam sebab dia selalu batuk lah. Dia susah nak nafas kan time tidur. Semua dia lah bila pergi sekolah dia tidur dalam kelas. And then cikgu pun call I. Selalu complain dia tidur dalam kelas semua. Lepas tu dalam kalau musim-musim hujan pun dia senang sangat nak tu. Susah nak nafas. Adik tak tidur malam tu sebab adik rasa macam ada sesak nafas ke? Ayah wasap ke? Saya ada WhatsApp lah tapi I rasa yang mampar susah nak tidur sebab saya selalu patut kalau malam dan tak boleh tidur dengan baik lah. Sebelum ni bila pertama kali adik didiagnos dapat asma? Bila dapat tahu adik kena serangan asma? Bila pertama kali adik dapat tahu adik kena serangan asma? Bila dia umur 14 tahun. Okey, maksudnya ada sejarah asma lah sebelum ni. Okey, sebab kan adik ada masalah asma, serangan asma pada waktu 14 tahun. Jadi maksudnya adik ni tergolong dalam golongan yang berisiko tinggi untuk dapat serangan asma yang lebih buruk lah. Kalau adik kawal serangan asma adik ni dengan menggunakan inhaler dengan betul.
Jadi first kali adik kena tahulah inhaler tu warna apa, waktu bila nak guna, dan juga adik kena tahu teknik yang betul macam mana nak gunakan inhaler tu. Antara kebaikan kalau adik boleh kawal asma adik tu, macam satunya adik dah kurang batuk, dan juga adik boleh tidur malam dengan lebih hena. Itu yang penting. Adik pelari kan? Ya. Jadi bila adik kawal asma adik tu, adik boleh berlari dengan tanpa rasa sesak nafas ke apa ke. So mungkin mana tahu adik boleh pecah rekod pelarian adik yang dulu. Remove the cap from the inhaler. Shake the inhaler well for 5 seconds. Hold the inhaler firmly by placing your index finger on top of the canister and thumb on the bottom of the mouthpiece. Sit up straight or stand up. Tilt your head back slightly. Exhale away from the inhaler. Put the inhaler in your mouth. Press the inhaler and start breathing in at the same time. Take a slow and deep breath. Hold your breath for 10 seconds. Exhale slowly through your mouth or nose. Repeat 2 to 8 steps after 30 seconds if another dose is required. If you are using a corticosteroid medication, rinse your mouth after all doses are complete. I cannot express susah nafas. Warna apa guna?